Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin minnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Syawal tahun 1439 Hijriah atau tanggal 7 Juli tahun 2018. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul sejenak. Kita kembali mengkaji kitab Sirah Nabawiyah dari buah karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, dari kitab Al-Habib Ya Muhib. Kemudian salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara amalan ringan yang pahalanya besar, yang barangkali tidak terasa sedang dan akan kita lakukan, ada dua. Yang pertama disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid," barang siapa yang dia berangkat ke masjid, "la yuridu illa an yata'allama aw yu'allima al-khaira," dia ke masjid itu enggak ada niatan lain kecuali dia punya niat pengen berangkat pengajian. Dia pengen belajar kebaikan atau dia pengen mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka ajri hajin tamam. Maka pahalanya seperti naik haji. Nah, orang yang ke masjid dia enggak ada niat lain kecuali dia pengen belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ini dia kayak naik haji. Maka mudah-mudahan duduknya kita sebentar di sini Allah jadikan kita udah kayak orang naik haji. Nah, haji ini 2 bulan lagi atau 10 hari lagi. Nah, kita udah haji duluan masyaallah. Kemudian satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk sejenak sampai matahari terbit, sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Berarti bisa sekalian kita hajinya 2 kali, umrahnya 1 kali. Kalau orang berangkat umrah, ada yang umrahnya 2 kali, 3 kali, yang 4 kali, umrahin bulan-bulan. Kali ini kita haji 2 kali, umrah 1 kali insyaallah. Namun catatan, untuk sholat syuruk waktunya bukan pas waktu terbit, karena waktu terbit ini waktu dilarang sholat. Kemudian para ulama kita memberikan kesimpulan dilewatkan 15 menit. Ya, sekarang waktu syuruk jam berapa, Pak? Enggak ada syuruk ya. Artinya kalau waktu syuruk jam 6, berarti sholat syuruk itu jam 6 lewat 15. Jam 6 lewat 15 kita selesai insyaallah.
Ya, tapi ada yang di bawah handphone waktu syuruk jam berapa? Nah, ya, jadi waktu syuruk itu adalah dilewatkan 15 menit, itu waktu boleh salat. Kenapa? Karena tatkala matahari terbit, itu setan-setan lagi berdiri di arah matahari terbit. Orang-orang yang menyembah matahari, mereka menyembah di antara dua tanduk setan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk waktu yang dilarang untuk salat. Ada tiga waktu. Waktu matahari terbit, kemudian waktu matahari terbenam, dan waktu menjelang zuhur. Nah, karena orang yang sholat pada waktu itu, dia sama saja sholat di antara dua tanduk setan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas bersama dengan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam bab terbitnya Fajar Muhammad. Jadi Nabi SAW awal-awal kedatangan beliau, ini ada tanda-tanda yang luar biasa. Sehingga di sini penulis rahimahullah membahasakan terbitnya fajar Nabi Muhammad. Artinya apa? Munculnya sinar-sinar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang sebelumnya, kita membahas tentang, pernah kita sampaikan ya, tentang kejadian pada apa namanya, tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Ya, tahun gajah ini ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Nah, pada tahun gajah tersebut, yang awal namanya bulan itu Rabiul Awal, jadi terkenal Rabiul Anwar. Anwar ini artinya apa? Nurun, cahaya. Nah, di malam Senin tanggal 12 ini terbit fajar kenabian istilahnya. Mulai sinar-sinar, ada tanda-tanda diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh kebanyakan ahli sejarah tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun ketahuilah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita dengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid Nabi, maksudnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arabnya maulid Nabi. Kalau misalkannya yang lahir itu Umar, berarti maulid Umar, kelahiran Umar. Nah, ini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeda pendapat. Di antara pendapat yang kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun para ulama berbeda pendapat, mereka tidak sepakat tanggal 12. Sehingga apa namanya, orang-orang yang berbahagia dengan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama masih diperselisihkan apakah tanggal segitu atau bukan. Berbeda dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini meninggalnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Para ulama sepakat, sewaktu Nabi Muhammad SAW beliau meninggal, ada sekelompok orang, kalau saya tidak salah di daerah Yaman, mereka pesta, girang dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal mereka pesta dengan adat mereka. Mungkin mereka salawatan dalam tanda kutip, bersyair-syair bahasa Arab begitu. Kalau kita kan kadang dengar Arab dikit, buat bahasanya salawatan gitu, padahal nyanyi gitu kan. Seperti misalkannya mungkin apa namanya, yang nyanyian terkenal sekarang itu kan, apa namanya, ya, kalimat-kalimatnya itu at-tahiyyah, wassalamah, seperti itu. Mungkin sebagian orang membahasakan salawat gitu kan, padahal itu bukan salawat, itu nyanyi, cuma dalam bahasa Arab gitu kan. Nah, waktu itu orang-orang yang senang dengan, orang-orang yang benci dengan dakwah Islam, tatkala Nabi meninggal, mereka pesta. Sehingga sebagian ulama ini tanda tanya, ya, kaum muslimin, senior-seniornya, ulama-ulamanya yang faham, yang kita nggak tahu di balik itu dia benci dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, kita nggak tahu. Tatkala mereka senang dengan
kelahiran Nabi yang diperselisihkan, pertanyaannya mereka senang dengan kelahiran Nabi apa kematian Nabi? Walaupun kaum muslimin pada umumnya tatkala mereka mendengar tanggal 12 Rabiul Awal, mereka senang dengan kelahiran Nabi, kaum muslimin pada umumnya. Cuma kan di balik layar kita enggak tahu ulama-ulamanya, ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Karena enggak sedikit ulama-ulama dari orang-orang ahli kitab, ulama-ulama dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka jelek, mereka berani merubah ayat-ayat Allah. Dan sebaliknya, ulama-ulama Islam, ada juga di Islam ini ulama-ulama su, yang mereka berani menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Mereka membawakan dalil ini dan itu, sehingga umat ini tertipu. Nah, mudah-mudahan umat Islam ini terjaga dari ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama su. Hanya saja kita menyampaikan di sini tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diperselisihkan. Adapun kematian Nabi Muhammad SAW ini para ulama sepakat. Kenapa demikian? Wallahu a'lam, barangkali namanya Muhammad kecil, nggak tahu dia sudah jadi besar akan jadi orang besar, sehingga tidak diperhatikan tanggal apa tanggal kelahirannya. Tapi pas sudah menjadi orang besar, beliau meninggal, orang-orang langsung tahu siapa beliau. Kenapa? Karena sudah menjadi orang yang besar. Sehingga nanti akan dibahasakan dalam kitab yang kita bahas ini oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, akan membahasakan ini cucu saya akan menjadi orang besar ini. Setelah melihat tanda-tanda itu. Namun sekali lagi, namanya Muhammad kecil, bayi, ya barangkali orang tidak terlalu memperhatikan. Apalagi waktu itu belum ada namanya catatan kelahiran dan seterusnya. Sehingga wajar para ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di sini penulis rahimahullah, beliau menceritakan tentang yang terjadi di Mekah. Ini kejadian ini ada di rumahnya Syaibah Al-Hamad Abdul Muttalib bin Hashim. Nama asli Abdul Muttalib Syaibah Al-Hamad. Dan beliau Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Abdul Muttalib ini menikah dengan putranya menikahkan putranya. Abdul Muttalib menikahkan putranya yang bernama Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini terkenal dengan sebutan Abdullah Az-Zabih. Az-Zabih artinya apa? Yang disembelih. Kenapa Abdullah dibilang Abdullah Az-Zabih? Kenapa dibilang Abdullah Az-Zabih? Nanti akan disebutkan alasannya. Jadi Abdul Muttalib menikahkan Abdullah Az-Zabih, bahasa Arab Az-Zabah, yang bahu artinya menyembelih. Ya, menyembelih itu ada ayat Az-Zabih. Maka Abdul Muttalib menikahkan Abdullah ini dengan seorang gadis yang mulia. Orang Arab, orang jahiliyah gitu-gitu tahu mana hadis, mana gadis yang istilah kita bilang enggak benar, sama mana gadis yang baik-baik. Abdul Muttalib, walaupun zaman-zaman jahiliyah, ini Abdullah ini anak kesayangannya Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi kita ini namanya Abdullah, itu anak kesayangan Abdul Muttalib. Makanya dikawininnya, dinikahinnya enggak sama gadis sembarang gadis, enggak. Akan tapi dinikahkan dengan gadis yang baik, dengan gadis yang mulia, dengan gadis yang paling terjaga, paling sempurna pada saat itu. Akhlaknya bagus, itu gadis cantik. Namanya Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah, dari suku Quraisy. Jadi Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, menikahkan putranya Abdullah dengan gadis yang masya Allah luar biasa. Itu si Aminah dinikahkan. Ini ada sebuah kisah tentang Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Az-Zabih itu. Dan kisah ini tergolong kisah yang unik, kisah yang menarik masya Allah. Mesti
kita nih jadi penasaran kenapa Abdullah itu dikatakan sebagai Abdabi. Maka di sini penulis rahimahullah membawakan kisah ini ringkas, ya. Dibawakan kisah ini ringkas, ya, mudah-mudahan tidak terlalu menyimpang jauh, ya. Disebutkan pada saat orang-orang Jurhum mereka terusir dari Mekah. Orang-orang Jurhum ini siapa? Orang-orang Jurhum ini orang-orang, hah? Orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman, orang-orang kabilah Jurhum kan dari Yaman. Yang waktu Ismail dengan siapa? Dengan ibunya sudah, ya. Lupa namanya. Dengan ibunya. Waktu itu di Mekah, kemudian sampai diketemukan air zam-zam, kemudian ngumpul burung-burung di atas air itu, datang kabilah dari Yaman, kabilah Jurhum. Kemudian kita tahu ya, orang Arab dulu walaupun perempuan dengan anak kecil itu nggak direbut, ya nggak direbut. Orang Arab dulu biar mereka bukan orang Islam, orang mungkin jahiliyah seperti itu. Akan tetapi walaupun sama ibu-ibu satu orang, kemudian dengan Ismail kecil, ini nggak direbut. Beda dengan sebagian orang sekarang, ya, dengar cerita, wallahu a'lam, ada seorang yang pura-pura ketuk pintu, ya kan? Kemudian di dalam rumah ternyata didapati ada nenek sama cucunya. Dia manggil temannya, dirampok itu rumah. Dia cuma mata-matain doang di rumah ada siapa. Ini kita antisipasi, hati-hati semuanya, insya Allah. Ya, karena orang sekarang lebih rusak daripada orang dulu. Nah, karena orang dulu kita lihat ada Ismail dengan ibunya, ada air zam-zam, datang kabilah Jurhum dari Yaman, gak dia apa-apain. Dan mereka diantara apa namanya akhlak baik orang-orang Arab jahiliyah, diantaranya mereka menghormati, ya, menghormati orang lain. Ini sudah lewat kita bahas. Nah, jadi pada saat orang-orang Jurhum mereka terusir dari Mekah. Kenapa mereka terusir dari Mekah? Karena mereka berbuat zalim di sana. Dan orang yang berbuat zalim mesti ujung-ujungnya kalah. Ya, mereka kalah. Jadi akhirnya dari mereka itu, dari kabilah Bakar dan Khuzaah, mereka diusir tuh orang-orang Jurhum. Mereka berulah di sana. Mereka menimbun mata air zam-zam orang-orang Jurhum ini. Mereka menimbun mata air zam-zam. Mereka balas dendam karena mereka udah terusir dari Mekah. Maka mata air zam-zam ini terus tertimbun sampai pada masa Syaibah Al-Hamad Abdul Muthalib ini. Sampai zamannya Abdul Muthalib, mata air zam-zam tertimbun gak kelihatan. Kemudian apa? Abdul Muthalib ini mimpi. Abdul Muthalib ini mimpi Allah memperlihatkan tempat sumur tersebut. Maka Abdul Muthalib dia terus berusaha menggali biar air zam-zam itu ada lagi. Akan tapi orang-orang Quraisy menghalangi dia. Sama orang-orang Quraisy dihalang-halangin dia. Jadi enggak bisa. Dan pada saat itu Abdul Muthalib dia belum punya anak. Untuk apa? Untuk membantu dia gali sumur itu. Karena enggak bisa sendiri gitu kan. Nah, Abdul Muthalib untuk mewujudkan cita-citanya tadi, keinginannya, dia belum punya anak selain Al-Haris. Karena Abdul Muthalib ini nanti ujung-ujungnya dia dikaruniai 10 orang anak yang menjaga dia, kemudian membantu dia. Maka dia nazar sama Allah. Nah, dia nazar sama Allah. Tahu dia nazar, walaupun dia istilah kita bilang Islam itu belum datang gitu kan. Tahu dia nazar. Karena memang kebanyakan orang-orang Arab dulu nginduknya sama ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi nyerempet-nyerempet Islamnya itu ada gitu kan. Walaupun ada kemusyrikannya. Sehingga Abdul Muthalib ini nazar. Nanti kalau punya anak 10, ada satu, ya, yang bakal dia sembelih. Kalau punya anak 10, nanti akan ada satu yang bakal disembelih. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala
memberikan anak. Ya, seiring berjalannya waktu Allah kasih anak kepada Abdul Muthalib, 10 orang anak dikasih. Akhirnya Abdul Muthalib pun ingin melaksanakan nazarnya. Kemudian kalau caranya orang dulu apa? Diundi pakai anak panah. Ini Allah sebutkan dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu. Di antara yang disebutkan itu ada berundi dengan anak panah. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di antara kebiasaan orang Arab, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan undian. Mereka mengundi dengan anak panah. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Maka katakan, di dalam judi dengan khamar, mabok, judi dengan apa namanya, dengan anak panah itu, dalam undian, dalam judi dan lain-lain, itu ada manfaat dan ada dosa, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi yang jelas, para orang dulu itu dia ngundi dengan anak panah. Akhirnya ditulis nama-nama anak Abu Muthalib, yang pertama ini, kedua ini, ketiga sampai 10. Kemudian Abu Muthalib pun diundi di antara mereka siapa yang keluar namanya. Nanti yang keluar namanya akan disembelih di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Kenapa? Karena mereka tahu Ka'bah itu apa. Yang mereka tahu istilahnya, kalau bahasa kita ya rumah tua, rumah keramat. Kalau bahasa kerennya ya rumah yang dimuliakan, gitu kan? Seperti itu. Akhirnya yang keluar namanya Abdullah. Abdullah akhirnya pengen disembelih di dekat Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy pada tidak setuju, pada nggak sepakat, pada menghalangi dia. Abdullah itu jangan disembelih, karena orang-orang Quraisy ini tahu gitu bagaimana Abdul Muthalib sayang kepada Abdullah. Akhirnya mereka ngasih solusi. Solusinya apa? Solusinya dirujuk ke seorang wanita di Madinah, tukang ramal. Akhirnya Abdul Muthalib, ya namanya zaman-zaman jahiliyah, berangkat ya. Dia mau. Dia ke wanita tukang ramal di Madinah. Kemudian wanita tukang ramal di Madinah ini ngasih solusi. Solusinya apa? Solusinya Abdul Muthalib ini nyiapin 10 ekor unta. Ditulis